Itulah. Jadi bisa dikatakan bahwa dari TKP kita dari kemacetan dari sini ini masih tempat saya, belum lagi di belakang saya panjang. Anda dari arah Padalarang menuju Bandung atau menuju Cimahi, sebaiknya mengambil jalan tol bagi pengemudi mobil ya. Sementara yang motor ada juga alternatifnya dari arah Kabupaten Bandung Barat ke arah Cilame. Jalur alternatifnya berhubung karena saya ingin melihat lokasi TKP, saya mengikuti arah jalur biasa. Di tempat inilah peristiwa tanah longsor terjadi, tepatnya hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 kemarin. Sekarang di lokasi ini sudah dikasih tanda-tanda peringatan, hati-hati ada longsor di depan. Nah ini tandanya. Tanda peringatan ini sekitar 100 meter dari lokasi tanah longsor. Sementara arus lalu lintas pelan-pelan dan masih bisa dilalui dua jalur, namun arus pelan-pelan dan biasa bisa kencang ya. Nah inilah lokasi tanah longsor bertepatan di samping jembatan ya. Kemarin kan ada informasi katakan bahwa jembatan yang longsor, ternyata bukan, tapi di samping jembatan yang longsor. Jadi gak ada polisi lain. Dari arah Cimahi atau Cimareme ke arah Padalarang. Dan kepolisian tetap berjibaku membantu arus lalu lintas dari dua arah. Ini
ke arah Padalarang, utara ini ke arah Cimahi atau Bandung lah. Saran kami bagi yang bekerja pagi hari, sebaiknya bangunnya lebih pagi lah, perangkatnya pun dipagikan supaya tidak terjebak macet di wilayah sini. Bagi yang tinggal di Padalarang maupun tinggal yang di Cimahi atau di Cimareme, sehingga masuk kantor itu tidak terlambat. Ya, ini kembali kami kabarkan, inilah situasi terkini arus lalu lintas di Caringin jalan raya Cimareme ini yang menghubungkan Cimahi dengan Padalarang, tepatnya hari Kamis 2 Januari 2020. Nah, bertepatan hari ini atau bulan ini adalah tahun baru. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru kepada semuanya. Semoga tahun baru Anda juga menyenangkan, bahagia. Meski situasi sekarang hujan deras, tetap kita harus semangat dan juga waspada. Ini Bapak Polisi tetap semangat memberikan bantuan kepada warga yang melintas di wilayah ini, di Jalan Raya Cimareme ini. Ya, kita berdoalah kepada pihak aparat kepolisian tetap sehat, sehingga bisa membantu warga dalam setiap melintasi perjalanan, terutama di wilayah ini juga. Jadi informasi yang kami terima ini awalnya kena banjir ya, hujan deras. Tapi kayaknya ini apa tidak sudah ada kayaknya gejala-gejala sebelumnya? Gejala enggak ada sih. Lumayan kemarin banjir tadi. Ada juga efek ini dari kapal juga kan, jadi awalnya pengalian. Terus airnya kan mau banjir mau lah ke bawah. Bagus ya. Yang bengkel ini gimana nih? Nggak ada korban? Nggak ada korban, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada korban ya. Iyalah. Udah pecah. Jadi lokasi ini juga digunakan alat usaha ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada korban nyawa, paling ya korban kerugian harta lah. Nah, seperti ada sepeda di sana itu, nah itu ada sepeda masih ada di sana itu, mungkin yang punya ya, pemilik warung-warung yang ada di sini. Makasih Mas ya, informasinya. Jadi kembali kami beritakan bahwa ini katanya kemungkinan disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan adanya galian-galian ini
sehingga kontur tanah tidak kuat. Wah, kami ya bapak yang harus hati-hati. Sementara arus lalu lintas lumayan lancar, namun perlu waspada. Semoga tidak terjadi longsor susulan. Ya, kita berharap pihak terkait, pemerintah, Kabupaten Bandung Barat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat segera bertindak untuk memperbaiki yang ini sehingga arus lalu lintas juga bisa berjalan normal kembali dan perekonomian juga bisa berjalan normal. Kembali kami beritakan bahwa macet juga terjadi ya. Pengendara mobil harus stop dulu. Demikian yang bisa kami laporkan dari lokasi tanah longsor di wilayah Jalan Raya Cimareme yang menghubungkan Kota Cimahi, yang menghubungkan Batu Jajar, Padalarang atau Padalarang Cimahi atau Padalarang ke Bandung tanpa lewat tol. Saya Hans Ringo melaporkan dari TKP Jalan Raya Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.